Tanpa berus pun dia dah hilang 70-60% dah daripada yang kotor asal tadi tu. Oh my god! Wow. Sekarang kita buat kat bahagian sini pula. Kak Ferry tembak je. Kepas sini tebal Kak Ferry mungkin kena berus manja sikit ataupun tunggu sikit. Kak Ferry buat sekata daripada atas terus. Terus dia menurun. Sementara kita tunggu yang tebal ni hilang. Tembak je ya. So bila Kak Ferry guna botol ni, dia lagi elok. Yang tak tebal sangat ni memang hilang terus. Hilang serta-merta. Kak Ferry tadi kita dah buat bawah dia. Ni kita buat atas dia. Kat sana tu dah tak payah berus dah. Kak Ferry tembak je. Dalam ni air putih ya. Air pipe. Kak Ferry bilas je. Bilas je. Dah tak payah berus langsung. Bilas je pun dia dah bersih dah. Nah, mungkin yang ujung tu sebab dia tebal. Tapi kalau ikutkan, tanpa berus pun dia dah hilang 70-60% dah daripada yang kotor asal tadi tu. Semua orang nampak tadi memang ada karat juga kan. Tapi dah tak ada dah. Tebal ni mungkin kita kena berus manja ataupun kita ulang sikit. Kena berus sikit lah. Jangan berus kuat-kuat lah. Berus manja-manja je. Untuk cat yang macam kalau kita guna cat murah tu kan dia tak berapa kuat sangat kan. So kalau yang guna cat murah tu, Kak Ferry memang sarankan kalau kat mana-mana pun kalau kita berus memang cat dia akan pudar. So memang you all kena guna yang ni. Supaya cat kita tidak tertanggal. Okay, kalau cat kita memang cat tebal, gagah perkasa yang outdoor betul-betul tu. Macam Kadipon, Juton semua tu kan. Yang tu mungkin tak ada masalah. Tapi ada setengah cat yang kita guna cat murah. Yang tu memang sebaiknya kita guna teknik spray ni lah. Jadi untuk keselamatan Kak Ferry guna spray je.